Pertama kali mula-mula sekali, nah kita ucaplah alhamdulillah. Kita ucap kelima alhamdulillah. Alhamdulillah ni makna dia puji bagi Allah. Puji, puja, sebut baik itu munasabah dan cok sangatlah kepada Allah. Nah, puji sama kita ni tak leh nak nak. Tak leh nak nak waharap sangat. Dia puji-puji, nampak kata orang ni angin toho, ia nak jadi makan angin tak. Dia sebab puji kita, dia makan angin tah, kita pula tupai berdosa pasal makan angin tah ni sombong takabur. Apabila kita puji acak-acak dengan sebab puji kita, dia kau bertambah sombong, maka kita pun tupai boleh saham, boleh bahagian juga di dalam buat dosa. Moga kita buat video jadi punah. Betul tak? Betul. Lepas tu, nah, pujilah belah-belah mana pun tak mborak. Pujilah baik-baik mana pun tak punah. Nah, siapa dia orang hok kalau kita kau puji banyak tak mborak, tak punah, bahkan kau molat pula. Siapa dia? Allah saja. Nah, asa pas puji apa? Puji apa? Mung puji Tuhan apa? Tanyanya puji apa? Nah, pasal Allah lah patut kita puji. Puji apa? Kerana ingat nah, buat kita semua, kerana beberapa sebab. Nah, sebab boleh kita kena puji dia ni banyak sebab. Nah, di antaranya sebabnya, dia banyak bui kesedapan, keserenokan ke kita terlalu banyak. Nak bila tak habis. Sungguh tak ni. Sungguh tak ni. Kita mengaku tak ni. Kata semua kesedapan hak yang kita duk guna sekarang dah ni, hak Tuhan bui, hak Allah bui. Mengaku belaka tak gini. Nah. Tak agak benar, baru pukul 10 tak sim jawab dah. Ni tak, kalau pukul 10 dah tarang ni berkali, pukul 11, 12 tak lagi, celepek beli cing kau tak sejik ni apa ni? Tak gitu kan? Kalau pukul 11, kalau pukul 10, berapa minit ni dah tarang ni dah kan? Nah, pukul 11 lebih-lebih tu lagi. Nah, celepek biar kata sejik ni. Allahuakbar. Masya Allah. Wi batal pula soal lagi. Pakam ngeruh pula ni dah. Nah, abad tu. Jangan jenderuh lah. Jangan jenderuh. Kita ni mengaku belakang dah berapa kali. Barangkali. Tak ada barangkali. Cerak yakin 100% kata semua kesedapan, semua keserenokan Allah hak yang kita duk guna sekarang, Tuhailah ia beri rahmat ke kita. Betul tak? Betul dah. We sehat, we panjang umur, sedih kita tak boleh berjumpa mata ada kebetahan lebih. Nah, dengan sebab COVID tahun ni pula boleh berterawih, alhamdulillah. Tuhan we peluai baik kita, we rahmat. Nah, we boleh kita semaya terawih, we boleh kita mari semaya jemaah di masjid tiap-tiap waktunya, alhamdulillah. Nah, Allah Ta'ala we rahmat kita. Itu salah satu daripada sebabnya boleh kita kena kata alhamdulillah, kita kena puji dia dengan kerana dia terlalu banyak buat baik kita. Orang panggil ihsan. Buat baik bahasa Melayu, bahasa Arab kata ihsan. Tuhan buat baik kita terlalu banyak. Allahu akbar. Nah,
Yang keduanya pula, nah, yang kedua pula, nah, kita kena puji dia. Yang duanya, apa alasan? Salah satu daripadanya, kita nak beri bertambah kasih kepada Allah. Nah, nak beri kasih kepada Allah. Nah, pas tanyanya puak kita kasih kedok lagi ke Tuhan. Ha, ni hak tepat jadi soalan bagi kita ni, puak kita ni kasih kedok lagi ke Tuhan. Dia ni bui nikmat, bui kesedapan, bui keseronokan. Nah, terlalu banyak dah. Papua kita ni bila kedak lagi dalam pemikiran kita nak we nampak kata na yarhamkallah, nak we nampak kata dia ni terlalu banyak bui nikmat kita. Apabila kita nampak kata dia ni kasih kita, dia kesian belah kita, dia buat baik kita, ketika itulah mari perasaan kasih. Kita dah ingat ke orang tak ke kerana orang tu banyak buat budi kita. Kasih ni penting ke tak dengan Tuhan? Tanyanya kasih kepada Allah ni apa hukum? Wajib ke sunat? Dah buat kita tanya. Buat tanya pula sekali lagi. Buat kita dah nak ke tak kasih ke Tuhan? Nak ke tak sih? Hok kok ni tak berani. Nak dah. Pada nak kasih ke Tuhan, makna perlu ke tak? Harga mahal ke tak? Tani di dalam hati kita berasa kasih ke Tuhan. Nak tak hok kita ni? Nak tak. Nak deh. Lepas tu dia nak, mestilah kita kena mikir biar nampak salah satu daripada jalan nak jadi kita kasih ke Tuhan, nak jadi sebab bagi kasih ke Tuhan, kena bila we nampak kata Tuhan ni baik sangat dengan kita, kasih saya sangat dia dengan kita. Nah, barulah kita mari perasaan kasih. Nah, tengok kita duduk kasih ke orang kampung, sayang-sayang kawan guru dia. Dia tu aku ingat. Pasal apa ni dia banyak budi sungguh aku. Pergi aku duk susah di hari tu dia lah dak buat baik aku. Pandai dia pergi aku senang pun aku tak terlupa bekal baik ke dia. Betul tak? Tengok. Ada apa sikit bui tahu. Ada sayur, ada gula sikit kita boleh makan. Terasa kata tak boleh kena wagi habibi, wagi ke dia. Ada orang panggil orang kasih. Nah, apa tu Tuhan ni pun kena we ada perasaan kasih. Tanyanya fak kita nak tak nak we ada perasaan kasih? Jawab nak belako. Apa tu kena usaha. Nah, Nabi kaya dah setengah daripada ulama tano kata orang tu kasih kepada Allah, banyak sebut Allah, banyak ingat kepada Allah. Tu tano kata kita ni kasih kepada Allah. Semacam mana dia sebut di dalam kitab Jami'ul Ulum bagi Ibn Rajab. Dia kata, tengah daripada tanda orang kasih kepada Allah, ia banyak sebut Allah. Itu dia. Nah, tanda. Lepas tu nak tanya pula. Dia kita kasih ke Allah, kita nak kecek sama tak dengan Allah? Tu boleh nak temu sama. Dan kita kasih ke Allah, berasa nak pergi tak di rumah Allah? Nak pergi sama.
Sungguh tak? Orang lain lagu mana? Dan kita kasih ke dolah berasa nak kecek tak dengan dolah. Tak puah dia. Tak itu kan? Supaya kita kasih ke orang tino kan? Duk bergawe jamin budak-budak. Nak kecek sama dengan orang tino tu dah. Lepas tu nak pergi berjumpa sama tu dah. Acu boleh nak naik, nak gendang dengan mutu. Sungguh tak? Sungguh tak? Belakang. Betul tak? Betul. Bahawa kita ni, siapa dia jawab kata, tak ada, tak kasih tu, hai. Siapa dia berani jawab? Tak berani. Jawab kata, semua kasih. Betul tak? Betul. Lepas tu kita nak tanya, geno. Nah, kalau betul kata kita nak kecek sama dengan Tuhan, kita nak pergi rumah, kita nak pergi ke rumah, kita dah punya cita kasih, kita nak pergi rumah ke orang yang kita kasih sama-sama. Hageno di lima waktu di sejik tak ada. Itu tu tanda tu, nak kecek dengan Tuhan, kena kecek di sejik. Nak pergi rumah Tuhan, nak pergi jumpa mana, sejik. Hata bagaimana sejik tu sejik. Lepas tu orang yang kata kasih. Membahau ni. Mengkecek nawak ni. Mendusta ni. Membetul tak mulut dengan hati yang boleh. Membetul tak mulut dengan hati. Allahu Akbar. Nah, Tuhan baik sungguh dengan kita. Bahkan kalau kita tanya lagi, tanya kata, nah, ada siapa kata hok kaya lebih pada Tuhan? Koyak? Tak ada. Ada siapa kata hok kesia belah lebih pada Tuhan? Tak ada. Ada siapa kata hok kedebel lebih pada Tuhan? Tak ada. Kalau orang kedebel dunia, kita nak berapa? Kalau orang kaya dunia, kita nak berapa? Kalau orang ni hok jangok, kita nak berapa? Patuhan ni, buat kita akan jawab selalu dah. Tak ada orang lebih kaya daripada Tuhan. Tak ada orang lebih kedebel pada Tuhan. Tak ada orang lebih alim pada Tuhan. Tak ada orang lebih kuasa pada Tuhan. Semua nak banding dengan Tuhan tak boleh lagi. Kesian belah banyak Tuhan. Orang beri rezeki banyak kita Tuhan. Orang lain tak boleh beri. Hanya hak beri orang lain tu rupa zahirnya. Hak sengertinya Tuhan yang berinya. Nah, bakal lu tanya kak? Fak kita kasih siapa dia hak banyak sekali ke Tuhan. Tiba-tiba Tuhan nak mari kecek dengan kita lima kali sehari semalam. Mari berapa ekor je. Cuba jawab. Nah. Ni hak duk kecek ni orang panggil pun nak kecek duk kecek ni. Kecek ni nak tapih. Nak buat neraca. Nak timai kelu. Kita dengan Tuhan sejauh mana? Tuhan tahu belakang ni. Nah, menjawab kata kasih. Dalam hatimu ada gedak. Nanti ni bahau ni kata. Nah, seolah-olah macam itu. Masya Allah. Nak minta maaf nak sebuat lapar tu. Hak teruk ni. Nah, minta maaf. Sebuat lapar menatik. Bukan pedak ni nak wifar kita tisah. Kita dengan Tuhan sejauh mana? Kasih tahu mana? Dah. Siapa punya susah kena tupai tu he. Panggil orang semaya hejak kau tu kau ni kau tu. Punya seni tak ada nak buat baik tu he. Pada duduk dalam masjid lagu ni. Tanya mengkasih kedap tu he. Jawab kata kasih. Kasih lagu mana? Kesejik tak segi jumpa kejek dengan tu he. Ha? Ni rekoh ni. Ni rekoh. Ha ni. Kita sini pun kita tak kena dah dengan Tuhan.
Kita tak kena dah dengan Tuhan ni. Kita sini ni tak kena. Lepas tu, apabila kita pejam mata masuk kubur, nak we Tuhan kena kita. Nah, tepat kita betul-betul kena tupai Tuhan. Lani kita berasa boleh telitah lagi dalam kepala kita. Boleh tupai orang tu, boleh tupai orang tu, boleh pergi minta, boleh pergi bersambung dengan orang tu, boleh pergi berkecek dengan orang tu. Lani. Tapi apabila pok kita masuk kubur, kita tepat hak kita kena tupai siapa? Nah, nak we kecek lagu ni, nak we kita berasa tersentuh. We berasa sutuk. Supaya kita berlaku, berlaku kemalangan, anak kita pergi tepuh kereta, pergi tepuh orang mati ke apa. Nah, dia setuk itu. Nah, hengok siapa kita sanggup jual harta kita nak bayar. Nak cari orang kedai, cari tanai kuam, nak we berue we kita we hak berak we jadi hengo, we jadi hengo, hak hengo we jadi lepas, tak sibik kena buku, tak sibik kena balo. Kita cari. Apa dengan tu eh? Dengan tapi ya setau bau kita nak tupai, bau sepak, bau selak kita nak mengadu, kita nak baca Yasin, kita nak semai hajat apa. Cuba peria senai begini, kita tak pada ke Tuhan. Peria orang bel lima waktu Tuhan nak ajak sign dengan dia, kita tak segi lagi. Pah, nah lagu ni ke kita hak mengaku kata aku hamba Tuhan. Lagu ni perangah dan nak sebut lah. Minta maaf lah. Perangai hamba Tuhan pe e hamba Tuhan rugi hamba Tuhan pe sening ko kita nak bawa pe e bawa perangai kita lagu ni lagi ko dengan Tuhan. Ha, cuba jawab mari. Allahu akbar. Nah, ini kita kena mikir dalam kepala ni. Kita dah mikir dalam kepala. Benda ni. Benda ni. Dunia ni, kita berasa kita terlepas dah. Bini pun ada, anak pun ada, harta pun ada, boleh makan dah. Lepas tu kita kena buat kesiapan apa pula. Kesiapan untuk nak berjumpa dengan dia. Pada waktu lagu mana? Buku hak berat, we jadi ringi. Buku hak ringi, we jadi lepas. Tak ada kena susah. Hak tu, hak jadi masalah di dalam lepas pada mati. Sebab tu, kena belajar, kena mengaji untuk nak ukar masalah kita dunia dan akhirat. Dunia tak sewi dirakok kepada Allah. Akhirat tak sewi Tuhan bakar, Tuhan sesa. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ha, tu tengok mata tu nampak mengeluh belakang tu. Nak pergi lagu tu tu. Nak pergi lagu tu tu. La ilaha illa Allah. Hantu kita dengan Tuhan ni. Nah, peria kita masuk kubur. Nah, peria kita masuk kubur. Sining baca telekeng tak? Baca. Tok Imi tak ada. Haji Roning tak ada. Oh ya, ni kata babo dok tanya, Haji Roning pergi ke mana ni? Tak ada ke? Tak ada langsung dah ni. Ada. Pas mana raik ni? Kalau ada bawah naik. Nah, dia mau ni lah esok ni. Kalau Haji Roning tahu ke kok mana, kok bukit, kok tak bukit, tahu masuk ni. Haji Roning duduk mana? Mari surah diri cepat-cepat. Haji Roni segupah dok mana ni? Nah, masya Allah. Baca telekeng. Orang sini baca telekeng. Nah, baca telekeng belakang. Lepas tu, selepas pada tu, di dalam lafa telekeng. Ada di dalam telekeng. Akhir sekali dekat-dekat nusuk. Dia kata, ya anisa kulli wahid,
Waya hadiran laysa biba'id. Anis wahdatana wa wahdatahu. Warham ghurbatana wa ghurbatahu. Walakin hu hujjatahu. Ya arhamar rahimin. Antuh. Nah, gamak ko, gamak ko tak ada isi kita lekai. Ha ni isi dia. Ni isi dah kita nak baca sekerat. Nah, abak tu ya telekai ya ada isi benar abak. Setengah-setengah tok guru apabila orang makan dia tu ya baca telekai. Nak wi khabar. Nah tak. Tak ada nak jok orang hak ada kepandaian pengetahuan. Nah, untuk mari ramak hatu hak duk masuk dalam tubuh orang ni, kita hati kita dulu. Be patu telkeng. Baca telkeng. Nah, pas tengah daripada lapa telkeng hak kita baca sana. Ya anisa kulli wahid. Makna pun tahu tak? Nah, lan ini dia peria kita serabut perut, peria kita susah, kita nak kedak kok orang hak mari tolong ukar masalah kita, nak we kita berasa senang perut. No. Nah, pasal apa kalau kita pergi bukit, kita kena ajak bini pergi gatik, kita kesik tak? Kesik. Orang setengah-setengah tak ada, kalau tak ada bini nak pergi bukit, ia harap beruk lagi. Okay. Dia boleh perang dengan beruk. Pasal apa dia kesik sangat? Nah, berarti kata, satu makna dia. Orang masuk kubur, tanah apa siap, rata apa siap, uang buat wak pore panggil wak paro hub wak paro wak paro wak rong orang panggil rong kunyit. Nah, wak rong kunyit, tapi ya tak si wak jadi sepengkah lembu tu. Kalau hak kunyit tu ya wak sepengkah lembu, ha ni nak tasdih ni akik patuhi sama balik tak. Jangan jadi bulat sepengkah lembu itu tak si. Nah, kubur ni. Ha, ia nak tasdih. Tasdih ni orang panggil akik pun siap. Lepas tu, waktu sama oleh tak. Tu hak sunatnya. Lepas tu, orang pun, kamu sudah pun siap, panggil tekmeh. Sudah dah ni. Sudah dah ni. Kamu dah ni. Tekmeh pun selalu ambil ikan, mari hapa di sebelah balik kepala mayat. Duk, tekmeh pun belakang kepada mayat. Hadap muka kita dengan muka mayat baca. Nah, pas tengah daripadanya hak tekmeh baca, ya anisa kulli wahin. Hei Tuhai yang bui hilai kesik bagi orang yang duduk sore. Ha, kita panggil ke tu. Wa ya hadiran laysa biba'in. Hei Tuhai yang hadir bersama dengan kita, hak duduk tak ada jauh. Anis wahdatana wihila kesiklah olehmu ya Allah. Pasal aku sekarang, pasal nah, kalau puak kami hak duduk balik atas kubur, hak tak ada kelik lagi, hak duduk kok kubur ni, kalau duduk pekbuk tu, kalau duduk bersore kak, tolong wihila kesik. Wahdatahu dan mayat hak ni dolah ni sekarang dah ni yang masuk kubur dah ni, ya duk sore dalam kubur, mu tolong wihilaksik lah dia. Nah, warham ghurbatana. Nah, semasa sikit lagi puak kami hak duk di atas ni mas kena berjalan jauh serupa dengan dolah, mari masuk kubur juga sikit lagi. Lepas tu mu tolong kesian belah lah ya Allah apabila kami ni masuk kubur. Wa wahdatahu dan sekarang lah ni dolah duk sore dah dalam kubur, mung tolong wih kesiablah, tolong wih leksik lah dia. Nah, tu makna dia.
Walakin hau hujjatahu, dan ajalah ya Allah kepada orang ni apabila mereka muka laki mari tanya setelah lagi wi dia boleh jawab. Nah, pas kita nak tanya sikit lagi tu imam minta doa. Nah, semasa baca telking apabila kita masuk kubur sore nak wi hileksi minta wi Tuhan ni buatlah lagu mana hatta nak bidadari, buat lagu mana ikutlah wi kita duduk dalam kubur, jangan duduk sore. Wi ada orang buat wi jadi hileksi. Nah, nak wi kita ni hati berasa tenang, berasa jenis, berasa jinak, berasa tak ada gelegesah, tak ada serabut perut. Nah, sikit lagi kita minta. Doktor Yamin telah minta nawi kita hilaksi. Pahlaning-laning kita duduk bersaing kedok dengan Tuhan. Tiba-tiba hingga siapa kita duduk dalam kubur. Nawi Tuhan mari lama kita tak siviksi. Pahlaning kita duduk lama kedok lagi Tuhan. Duduk lama kedok. Hengo siapa tu hidup kesi, weh, wapo hamboku dalam kapal ni. Dia berasa kata ramah tak kurang daripada 500 orang dalam kapal. Tapi geno, kau mari semaya sejik. Nah, boleh gedak 20 orang. Sinya aku. Sorobek tu penuh. Sorobek penuh. Pasal apa sorobek ni bukan main. Nah, tak lau dengan mula saja. Speaker. Pika tak derahnya perak lagi nak pergi pika derah. Nah, pika tak sedap perak lagi. Pika mapuh, beli pika lain. Nah, mikrofon hak balik atas ni mapuh, beli pula hak lain. Nah, setengah-setengah kapung tu setiap tiap gerak bubuh pika. Tapi hak mari 10 orang, 20 orang. Nah, kalau kita-kita kat orang panggil tu hak kesik benar. Orang 500 orang mari 30 orang. Ni, orang panggil hak ledo. Hak gerak ledo. Hayya 'alas salah, marilah semayang. Hak ledo hak ni. Hak duk dermah ni dia gerak tak bangun, panggil tak menyahut, tak mari. Nah, tak sah kata nak wi hileksi tu hai. Hak duk dermah tu mati ke hidup. Dia panggil tak dengar duit. Matikah hidup ada di rumah dia panggil tak dengar? Lepas tu kita kira kata, oh aku ni jamin tak pergi semaya sejik, aku pun mati dah bergali. Nah, tak gitu kan? La ilaha illallah. Lepas tu, orang mati ni kecek dengar tak? Tak dengar. Innaka la tusmi'ul mauta. Hei Muhammad, mau tak lehwi dengar segala orang mati. Siapa dia dimaksud dengan ayat ni? Iaitu segala orang kafir hak Nabi Muhammad tarik. Tak tarik tak pergi. Tarik suruh berimel dengan Allah tak pergi. Maka lalu itulah Allah Ta'ala kata, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a. Dan mu tak boleh nak weh dengar juga orang hak tuli apabila mu melau. Kalau hodok dengemoh tak mari sejik, songkoran ni dua alasan. Wa emonyo tak mati, yang keduanya tuli. Betul tak? Katui ibu bapa dan adik kakak aku semua, kita jangan jatuhlah mana-mana so. Tuli atau apa mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab tu kena ngalah sikit lah dengan Tuhan. Kena ngalah sikit dengan Tuhan.
Masya Allah. Lebih-lebih lagi kita ni duduk di dalam bulan mulia, bulan bising. Kenapa ni boleh kita suka sangat pergi ke Mekah? Kenapa boleh kita suka sangat pergi ke Mekah? Nah, ninggi. Nah, boleh saklek lagi. Pok-pok gelik lagi. Orang umrah gelik lagi. Tak gelik lagi. Dia ni ke turun, ke naik. Ada orang yang naik, naik. Ke turun, ke wak naik. Nah, orang naik tu semata orang yang pergi ke Mekah. Gena orang yang suka pergi ke Mekah. Ha, goyak. Nah, nampak tengok dia. Nampak lebih. Dia pasal apa boleh orang tak suka sangat pergi ke Mekah? Tak ada duit bergada. Nah, tak ada duit bergada. Nah, kenapa? Allahu Akbar. Salah satu daripada sebabnya orang pergi ke Mekah ni. Nah, Mekah ni tak ada dah tempat mulia, tempat yang dihormati, tak ada Mekah. Nah, kalau kita nak pergi ibadat kepada Allah lah, tak lagi kena Mekah. Dosah. Nah, lepas tu ibadat ke Mekah ni gawe. Kalau kita sembahyang Zuhur sekali di Mekah serupa dengan kita sembahyang Zuhur di rumah kita 100,000 kali Tuhan beri pahala. Satu. Kalau kita sembahyang Zuhur sekali di Masjid Madinah Nabawi sekali sembahyang Zuhur, kita nak boleh pahala sebanyak tu sembahyang di rumah kita kena 50,000 kali. Kalau Mekah, Mekah ni 100,000. Di rumah kita 100,000 sebab pada sembahyang Zuhur Mekah sekali. Nah, Allahu Akbar, besar sungguh pahala Mekah. Maka di dalam bulan ni pun besar juga dalam bulan ni. Nah, kita sembahyang Zuhur di bulan lain daripada bulan Ramadan. Kita sembahyang 70 kali sama dengan kita sembahyang Zuhur di dalam bulan ni sekali. Sekali di bulan lain dalam bulan ni. Nah, maknanya sekali 70 kali di bulan lain, di bulan ni sekali. Sujud sekali di dalam sembahyang terawih, sujud sekali di dalam sembahyang Zuhur setelah lagi, maka Tuhan beri berlipat ganda serupa dengan kita sujud 1,000 kali. Nah, pas ni kok kita mari duduk di dalam majlis lagu ni kok, kita puasa lagi, telinga kita dengar lagi, mata kita celak lagi, Allahu Akbar. Nah, tak rak nak bawa. Pakai lori tak rak nak bawa lagi. Nah, lepas tu kalaulah hati kita, hati kita ni weh, tak ada terbuka lagi di dalam bulan puasa ni untuk nak mendekati diri kita kepada Allah dan untuk nak buat amal ibadat, nak minta ampun dengan Tuhan, we Tuhan ampun segala dosa kita, nak bertaubatlah kita kata mudah-mudah, nak we Tuhan berkenan kita, Allahu Akbar, maka orang tu nasib tak baik. Nasib tak baik. Nabi royak dah, dia royak, dia hukum kata orang tu celaka. Celaka. Na'udzubillah. Nabi royak kata gini. Nabi kata fa inna syaqiyya man harrama rahmatallahi fihi. Maka sesungguhnya orang celaka ni
orang yang terteguh haram daripada dapat kesiablah daripada Allah di dalam bulan ni. Maknanya apabila orang tu duduk di dalam bulan puasa bulan Ramadan gini, kalau tak ada dapat peluang Tuhan ampun dosa dia, maka orang tu celaka. Hak Nabi kita hukum. Nah, waktu bulan besar sangat tak ada lah nak ayat. Nah, ia pucanya. Gino kalau hak Tuhan ni dalam hati kita tak berasa berharga, tak berasa agama. Gino, kenapa? Dalam bulan ni ataupun tiap-tiap perintah Allah, nah tiap-tiap surah Allah, kita tak besar. Kita ni besar kalau hak manusia besar lalu. Kalau hak Tuhan tak besar. Betul tak? Cuba naik apa? Suruh ajak buat kita tiap-tiap tambun, tiap-tiap mubah negeri belarak. Terbaik habis. Naik apa suruh buat apa? Suruh bawa dalam belarak ni buatlah apa-apa pun. Kalau buat burung, buat kereta, buat gapo. Ni hak apa nama ni, tambun tu, hak tambun ni, hak mau bantunya buat ke habis. Pasal apa nak tunjuk di dalam belarak, dalam perarak ke ni. Nah, gino. Pasal apa? Kita besar kalulah hak manusia. Kalau hak Tuhan kita besar tak? Dah. Apa sebab? Sebab tak nampak. Gino hak Tuhan lah kita tak besar. Pergi kata tak nampak. Orang lain nak jawab lagu mana? Tak nampak juga? Tak nampak nak jawab ke? Tapi tak nampak tu eh? Tak nampak benda. Orang lain pun gitu lah tu. Kalau hak nampak gajah 10 ekor. Gitu tak? Gajah 10 ekor mari gapih kat depan mata ni, rupah terguling lah. Nah, hak lain pun dah nampak, hak ni tak nampak. Tu yo jawab tu kena dah, tapi orang panggil tak mati kukuk. Pahak mati kukuk ya dek mana? Nah, pucuk boleh kalau hak manusia kita besar, kalau hak Tuhan kita tak besar, yang mari mana? Mari daripada hati kita tak kena Tuhan. Tak kena. Kena ni bahasa Melayu. Bahasa Arab dia panggil apa? Dia panggil makrifatullah, kena Tuhan. Orang hak kena Tuhan sungguh pada dengar lapa Allahu Akbar, tuai pucat debar dalam perut. Nah, tak lagi dah. Boh ke tak ada orang nak laung Allahu Akbar, Allahu Akbar tu. Dia letak segala kerja buat dia, cari peluang. Nah, mani-mani masuk jambek. Nah, dia pergi tunggu. Tak ada orang nak ber. Ataupun buat siapa-apa yang waktu ber, dia pergi. Hani orang kena Tuhan. Yo kena ni bukan kena duduk di mata. Buat kita sebut kena nak mata lalu. Ni, ya nak sini. Yo kena di hati. Yo kena. Bahawa kita kurang tu, kurang. Tak ada tu. Kena tu. Apabila kena tu hegak, barulah dia berasa takut. Barulah dia berasa kasih. Barulah dia berasa berjinak-jinak. Barulah berasa teringin nak sebut sama. Tu orang kena. Itulah berasa nak buat benda apa hak yang dia berasa nak suruh kita buat, maka kita buat belaka. Barulah orang panggil kena. Ni hak dia suruh, kita tahu dah kata benda ni dia suruh. Tapi kita kena, kita tak 100%, tak 100%. Mari kita berasa tak ada nak ingin kita buat hak lain dulu. Hak tu helpah belakang pula. Betul tak?
Tui ibu bapa dan adik kakak kita. Nah, benar ni penting. Makrifat. Allahu akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni kena. Patut nak we kena, dia kena mikir berhatuhan. Tengok Nabi kita kata, tengok satu perkataan. Nah, patut perkataan hak latah masyhur perkataan ni. Nah, setengah kata perkataan Nabi, setengah kata kata bukan. Nah, setengah kata kalau hadis pun tak sahih ikutlah. Tapi perkataan ni walaupun tak sahih, nah, tapi memanglah orang panggil perkataan ni betul. Ya kata kena. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Nah. Patu wa man arafa rabbahu kalla lisanuh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah wa man arafa rabbahu kalla lisanuh. Siapa-siapa dia kenal diri, kenallah Tuhan. Siapa-siapa dia kenal Tuhan, kelulah lidah dia. Dah kenal diri. Orang hok dok jadi sama tu dia tak kenal diri tu. Kata dia mari mano. Kita ni mari daripada dua titik. Setitik air. Dengan setitik air ni jadi apa? Jadi mata. Jadi hidung. Jadi telinga. Jadi perut. Jadi pedang. Jadi pemikiran. Jadi rambut. Jadi kuku. Jadi kulit. Jadi urat. Jadi darah. Dengan air. Setitik ni. Khuliqa min ma'in dafiq. Allah Ta'ala buat kita dengan air yang terpacar. Dengan setitik ni, Allah ku nilaikah benar. Ini aku ni Tuhan buat dengan air yang sangat hinus. Serupa dengan geriak ya. Air ni. Nah, apabila kita kenal gini, siapa dia buat aku daripada air ni? Allah. Ha, ya klik Tuhan, klik Tuhan, klik Tuhan. Hendi orang kata kenal diri, kenal Tuhan. Aku ni jahil sungguh tila, tanya tu tak pandai, tanya ni tak erti. Muak kau erti, tak anda. Mu pandai kata budak dok buat rumah dok nak kat rumah, siapa dia kata aku tak pandai. Nah, orang ada kecek kata munda duit banyak sangat kaya. Hei, ambil di mana? Aku ni sesak benar. Nak makan sendiri pun tak boleh. Hati. Orang kena diri gitu, barulah kena Tuhan. Pasal kaya hak sungguh tu. Hei. Bijak hak sungguhnya tu. Hei. Hak tahu sungguhnya tu. Hei. Aku ni beranak belah. Nah, tak tahu gapo sekarang bot, tak reti apa. Hak dok boleh buat sikit-sikit ni, hak dok belajar bela-bela. Apabila besar ke dok belajar sikit-sikit sekali dok sampai setangan ni. Nah, hak dok belajar lagi, beranak belah tak tahu sikit apa. Kena kata diri jahil. Nah, pas tu orang hak alis ngerti Allah. Ha tu, orang panggil kena diri, kena Tuhan. Apabila orang tu kenal Tuhan, keluar lidah. Lidah tak berani nak kecek dah lah. Pasal tak ada jalan dah, kita kan letak tupai Tuhan. Ni duk bekai lagi lidah, duk kecek besar lagi. Nah, sejik tu saya mari. Tu dia weh. Ibu bapa dia nak adik kakak. Pucanya mari mana? Kita tak kenal Tuhan. Ha, ni kita nak mikir nak we jadi sebab hak kita dek bercara ni we buat kita ni orang panggil kesok berubah kepada arah yang diredai Allah. Pas ni nak tanya soal lagi pula, nak tanya pula. Allahu akbar, lama ke setahun lebih tak ada kerja ni eh? Mari lah sekali ni kau tak ada apa menyemung. Nah,
Masya Allah. Kita ni berasa puas hati ke tak lagi kita boleh bertuhan dengan Allah. Aku ni kalau sekat pakai kereta ni puas hati, kena dengan hati aku, beduk pakai kereta lepas-lepas tak sedap. Atuh kereta dah. Kereta ke nak pihak kereta kena dah. Kalau honik orang kata, aku ni bini wapak orang dah tak leh ni. Mana tak leh. Aku ni bini wapak orang tak cakap betul dah. Jerak tiga dah lepas ni. Baru bini hak ni berasa kata, kena dengan hati je ngerti. Itu dia. Berani tak kerja kita? Allahu Akbar. Masya Allah. Itu. Lepas tu kita berasa boleh bertuhan dengan Allah ni. Asalah ke mana hati kita? Kita berasa puas hati kita lagi boleh bertuhan dengan Allah. Alhamdulillah. Mujulah Tuhan. Namun kasih saya ke aku, terbuka mata hati aku. We boleh aku mengucap dua kalimah syahadah. We boleh aku sembahmu tiap-tiap hari, sehari semalam, lima kali sehari. Kalau memsesak aku, aku sembah berhala. Nak kata kena, pasal berhala dengan aku ni, nyelebih aku berhala dok cokoh dia di pak mata pun tak boleh klik. Ya buat. Ya ada tu orang tu nak buat. Lepas ni bodohnya aku yang hidup semua beralau. Beralau tak boleh buat apa. Nah, segala-gala ni membuat belakang tu hek. Mu ni katuk mata hati orang yang dengan siapa. Nah, beralau tu nampak munafak. Nah, sepatut dipuja boleh. Padahal beralau ni tak boleh buat apa. Dek cokong, kelik mata pun tak apa pun tak. Membuka hatiku boleh bertuhan denganmu ni. Ya Allah, mujukku, mujulah. Ramalah boleh bertuhan denganmu, boleh sembah nama, boleh sembah mung. Nah, boleh makan rezeki mung. Nah, segala-segala ni mung boleh berlakon lah. Dengan panjir omong, dengan pemung lah berlakon. Wahai Allah. Ha, kecek dah lagi dalam hati lagu tu tu. Hai. Ha tu Allahu Akbar. Nah, sejak daripada kita ni budak, daripada tak balik jadi balik hingga sampai kelani ni umur 50, 40. Nah, umur 70 tak pandai kecek lagi ke dengan Tuhan lagu tu. Tak anak kecek lagi ke dengan tu hebat tu. Allahu Akbar. Pas dok kecek dengan siapa hati kita tu? Hai. Ha, minta maaf nah. Kalau nampak kata kasar minta maaf tu nah. Kecek lagu ni bukan tak ada apa, tak ada maksud lain. Hanya nak gerak we hati buat kita pakak ledo dan sedar kita dengan Tuhan. Nak we kita mengaku diri dengan Tuhan, tak ada buku lain. Pun yang en mai mile, tak ada alasan lain, tak ada. Ada tu nak we buat kita ledo dengan Tuhan. Khabar dengan Tuhan. Nah. Allahu Akbar. Nah, Nabi kita royak di dalam beberapa hadis. Nah, dua hadis di dalam Sahih Muslim dan satu hadis di dalam Musnad Imam Ahmad. Yang pertama hak di dalam Sahih Muslim, man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wajabat lahul jannah. Siapa-siapa yang redha puas hati Allah itu jadi Tuhan dia. Siapa-siapa dia redha
dan puas hati, gembira hati boleh duduk di dalam agama Islam. Siapa-siapa dia redha dan puas hati boleh bernabi dengan boleh bernabi, boleh mengaku Muhammad tu sebagai nabi. Dalam sahih Muslim dia hukum kata orang tu wajib syurga. Tu tekan dah tu. Orang redha Allah sebagai Tuhan dia, orang redha puas hati boleh beragama, duduk dalam agama Islam. Orang redha mengaku di dalam hati dia kata dia ni boleh bernabi dengan Muhammad, sahih Muslim. Hadis sahih dalam sahih Muslim, dia kata wajabat lahul jannah, wajib syurga. Nah, abang ni amalan ni, amalan wajib syurga ni tak ada kena rokok sujud. Tak ada kena rokok, tak ada kena sujud, tak ada kena sedekah, habis duit, tak ada pergi ke haji. Hanya dalam hati kita ni redha. Jang, suka hati, ramah gembira. Mujulah aku boleh bertuhan dengan Allah. Mujulah aku tak ada orang nak rayak setiap benjai. Nak rayak tak ada orang, aku ni boleh beragama dengan agama Islam. Mujulah aku ni, aku boleh bernabi dengan Muhammad. Wajib syurga. Ha? Ni amalan hak tak ada kena sedekah, tak ada kena gisejik. Amalan hak ni redha ni ni, duduk di rumah boleh, duduk dalam jamal boleh, duduk dalam sejik sama telah, duduk atas bukit tak apa, duduk dalam motong pun tak apa, duduk mana pun tak apa. Redha ni orang panggil amalan hati, buat dengan hati. Ni witlitah dalam hati begini. Lepas telitah ada lagi ni. Sama hidup kita telitah ada Allah. Masya Allah mujurnya aku ni boleh beragama dengan agama Islam. Mujurlah aku ni boleh bertuhan dengan Allah. Muni rahmat kasih sayangnya ke aku. Boleh aku bertuhan dengan mu. Ya Allah. Ya Allah mujurnya aku. Memberi aku ni. Nah, bernabi dengan Muhammad. Boleh kenal Nabi, boleh kenal Nabi Muhammad. Boleh mengaku Muhammad sebagai jadi Nabi. Ju ajak hukum kita. Mujurnya, pak ada kedok lagi. Dia tak ada buat lah ni selalu. Jangan kerak esok usah tu lah. Buat selalu, serta-merta lalu, buat lah ni lalu. Dia tak ada. Nah, dalam sahih Muslim dia kata pula. Hadis dalam sahih Muslim. Nah, dalam sahih Muslim dia kata kena zaqa halawatal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya. Orang tu apabila dia puas hati, dia boleh bertuhan dengan Allah. Orang tu dia boleh berpuas hati apabila dia boleh beragama dengan agama Islam. Orang tu dia berpuas hati apabila dia boleh bernabi dengan Muhammad. Barulah orang ni boleh terasa kemanisan di dalam iman. Barulah, nah, aku ni ada keuntungnya, ada kelabaknya, ada kesedapan jadi orang mukmin ni. Nah. Barulah terasa. Kalaulah dia tak redha, tak puas hati Allah sebagai Tuhan. Nah, dia tak redha, maknanya tak ada terasa pun terhadap Tuhan. Dia boleh beragama dengan agama Islam, dia tak ada boleh terasa sedap di mana, senang di mana, tak ada, tak tahu. Dia boleh bernabi dengan Nabi Muhammad, tak ada terasa sedap, tak ada berasa apa tu je mana. Maka orang ini dia tak ada berasa terikatlah dengan agama Islam. Dia tak ada berasa kemanisan jadi seseorang Islam, tak ada terasa. Allahu Akbar.
Nah, atuh kita nak wayaknya. Nak wi buat kita pakak cerah teh. Ha, nak wi pakak cerah. Uginyo kita kan letak erti hak ni. Nah, ugi. Kalau hadis selagi hak-hak muha Imam Ahmad sebut di dalam kitab hadis dia Musnad ni, hak ni jelas pakak kata lalu. Lepas maya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fani wajabat lahul jannah, wajib syurgah lalu. Fani kata lalu. Hak sani, hak sani, hak di dalam sahih Muslim, ia nak rasa di dalam hati. Hak ni kata. Kata di mulut lalu. Raditu billahi rabba, itu kita kata gitu. Wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Ini kata lalu. Ini kelebihan orang yang kata kelimah ni. Kata kelimah mana? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Ah, ha ni orang kata lagu ni tiap-tiap lepas maya kau pergi yang mana perlu ai berasa nak kata gak, kata lah ha ni. Ni dalam Musnad Imam Ahmad dia royak kata lagu tu. Faham siapa dia biasa dok kata dah jumpa kat tangan. Nah, bahaya kerusi, ya kerusi lepas maya baca dah lagi. Nah, a'zamu ayatin fil Quran, sebesar-besar ayat di dalam Quran, ayat yang paling besar sekali di dalam Quran, ayatul kursi, ialah ayat kursi, ayat yang ke-255 dalam suratul Baqarah. Ayat dia besar semua. Pasal dia boleh besar ni beberapa sebab. Boleh besar ayat kursi ni beberapa sebab. Nah, setengah daripada sebabnya pasal ayat kursi ni dia bercara perihal Tuhan. Dia bercara hal Tuhan. Dia tak ada bercara hal lain. Dia tak ada bercara hal semaya. Dia tak ada bercara hal poso. Tak ada bercara perihal curi orang. Tak ada bercara perihal zina. Tak ada bercara perihal harta. Dia bercara hal Tuhan. Dia bercara perihal Tuhan. Ayat dia bercara perihal Tuhan, dia besar lagi. Setengah daripada ayat hak bercara perihal Tuhan, dia bercara dia berkecek hal Tuhan ya. Nah, aikun huwallahu ahad berkecek hal Tuhan juga. Maka ayat tu besar. Tengok ni, kalau kulhu kita baca 3 kali sama dengan kita baca Quran sekali habis. Kulhu 3 kali. Gena boleh besar gitu. Ya, kerana dia bercara hal Tuhan. Ayat kursi pun gena boleh besar. Dia bercara apa hal Tuhan. Nah. Nah. Hari mula-mula tak sama macam kita dah. Nah. Ha, hari mula-mula. Tak sama macam lah kita ni pasal sebelah lebih dah. Allahu Akbar. Dia bercara apa? Ayat kursi dia baca, dia bercara apa? Kelebihan dia besar lah. Orang yang baca ayat kursi tiap-tiap lepas maya, tiada mendegah lah akan dia daripada masuk syurga kecuali mati. Orang baca ayat kursi tiap-tiap lepas maya ni, dia duk terlekat tak leh nak masuk syurga. Dia duk terlekat mana? Duk terlekat di tak mati. Kalau mati boleh masuk syurga. Ha ni. Berapa kali kau dah kita royak? Hak-hak kelebihan besar-besar. Ha.
Nah, teka orang mari jajo gini kok berasa gerai tak gitu ke? Allah. Nah, berasa gerai tak gitu ke? Bo sudah ni ke? Degati, tak gati, buat gati, tak buat gati. Teka orang jajo gini kok Allah. Hei, gerai sebelah kau ada punya tak ada gerai? Nah? Nah, Allah klik baca jangan tinggal. Gendo boleh ayak kerusi terlalu besar dah. Besar telajak. Nah tengok ia berjarah hatu hai. Tiap-tiap ayak ia berjarah hatu hai besar. Nah. Pas ayak di dalam Quran hak banyak sekali ayak mana? Ayak cara pihak apa? Cara bagi saka, cara nikah kahwin. Cara apa nama ni semaya cara ke bunuh orang cara minum Allah cara gapo hok banyak sekali ayat Quran cara gapo ayat di dalam Quran 1200 ayat lebih ni dia cara hok banyak sekali dia cara pihak na Tuhan banyak sekali dia cara ayat pihak na Tuhan. Pak kita ni cara pihak kena tu hebat mana? Mai cara khas maye. Allah, pas nak wis kena tu hebat mana? Nah. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayat kursi dia tak dia cara pihak tu he? Dia cara apa? Nah, ane ingat. Yang pertama nanti sama nah. Nanti tolong kita baca. Pasal kita dia bacalah sekak-sekak ni payah nak ingat. Dia jadi sutup lalu dah. Nah, ayat keratan yang dia satu ayat ya. Tapi ia ada 9 kata. Ia ada 9 wakaf. Orang panggil wakaf 9 hati. Ia ada 9 kerat. Nah, ia ada 9 kerat. Ya ada 9 kata. Satu ayat tapi ia panjang. Ya ada 9 kata. Satunya Allahu la ilaha illa huwa. Huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan. Allah ni tak ada dah orang hak cukup kakah jadi Tuhan. Nah, orang hak cukup kakah boleh jadi Tuhan. Tak ada dah orang hak cukup kakah jadi Tuhan. Satu saja. Dia. Siapa dia? Allah. Hak cukup kakah jadi Tuhan. Tak ada. Tak ada, tak ada orang hak cukup kakah jadi Tuhan. Lagu mana orang hak cukup kakah jadi Tuhan? Iaitu. Nah, segala-gala ni dia buat jadi ada. Dan segala-gala ni walaupun Tuhan buat jadi ada, tapi Tuhan tak ada nak tupai sikit apa buat kita. Segala hak ada dia tak ada nak tupai. Bahkan segala-gala hak yang ada, hak yang buat ada ni kena tupai Tuhan sorang. Tu orang panggil Tuhan. Tuhan-Tuhan ni lagu mana? Tuhan mu nama apa nama Allah? Allah ni dia jadi Tuhan, dia jadi tuai. Lagu mana kau orang yang bersifat dengan sifat ketuhanan? Maka kita kena jawab kata semua segala yang ada ni dia sorang yang buat. Dan kita kena jawab pula semua segala hak yang ada ni Tuhan tak ada nak tupai sikit habuk walaupun dia buat kita. Dan semua segala perkara ni kena tupai dia sorang. Tu orang panggil Tuhan. Lama tak boleh nak jawab pula. Nah. Lama tak boleh nak jawab pula. Pak kita nak jawab lagu mana? Cuba royak. Siap. Siap. Botol tujuh royak ke siap dalam. Ni Melayu dah ni.
Tuhan ni apa? Tuhan ni ialah Tuhan yang buat segala-gala. Semua ada ni. Nampak dengan mata, tak nampak dengan mata, dengar dengan telinga, tak dengar dengan telinga, boleh gosok, boleh jamuk, hodok makan, hodok gapo di atas langit, di atas bumi, dalam laut, di atas bukit, dalam carok, dalam bumi, dalam apa-apa. Hak ada semua ni dia buat sore. Peh. Pas semua segala hak ada ni, Tuhan tak ada nak tupai sikit abuk. Ada nak tupai. Walaupun dia buat biar ada, dia buat untuk nak tupai ke supaya kita bining. Pas tu beranau. Muna nak buat, muak pun nak buat. Apa nak? Nak tupai. Ha, anak ni kita boleh tupai. Tapi Tuhan ni yang buat biar ada, dia nak tupai ke? Dau. Pasal dia ada sore. Tekoh dia ada sore. Tak ada segala-gala tu. Nah, dia cukup dah. Kakak dia dengan kakak jadi Tuhan dia cukup dia sperma dah. Lepas tu dia buat kita jadi ada. Lepas pada kita ada ni pun siap, dia nak tupai ke? Ah, tak ada nak tupai. Tupai apa? Tupai wi tinggi lagi mertabak kerajaan dia tu. Wi dia kau tambah kaya lagi. Wi dia tambah alai lagi. Widah tambah kedai baik. Dah. Tak ada nak tupai sikit abuk pasal dia. Tinggi dah. Lepas tu bohke kita segala yang ada ni. Kena tupai dia sore. Nak kelik mata. Nak tupai dia. Nak jalan. Nak tupai dia. Nak wisihak. Nak tupai dia. Nah. Ha. Semua segala keperluan, kepentingan, hak sehat, hak hak-hak sehat, hak tak sehat. Nah, hak mudarat, tak mudarat, manfaat, tak munafaat. Semua hak Tuhan belakang. Hebat tu. Dia sebut ayat yang pertama, dengan kerakan ayat yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, Allah ni siapa? Tidak ada Tuhan kecuali dia. Lagi pula Al-Hayyul Qayyum. Tuhan ni yang hidup tak mati. Al-Qayyum ada dia, tak ada berhajat kepada tupak tupai. Maknanya ada dia, tak ada kena tupai kita. Dia panggil qiyamu binafsi. Ya ada, tak ada siapa dia buat wi jadi ada. Nah. Ha, dia ada cara diri dia. Dia ada tak ada mula. Nah, Masya Allah. Hatu Tuhan. Lepas tu lepas yang kedua. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tengok dia ni kedebel, tak kedebel. Dia tak mengatuk, dia tak tidur. Nah. Ya tak mengatuk dan tak tidur. Supaya buat kita ni kan. Siapa dia kata nak tidur dalam masjid tempat orang ngajar ni? Ada kan? Tapi nyok girai. Semalam boleh tahajud buat tu kan? Makan sahur awal sikit. Nah, sedah patut kalau kebanyak pinggir sikit. Tak ada apa. Mari sini kan? Ada apa. Ada kau. Kok lalu dah. Tapi Tuhan tak mengatuk, tak jenera. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Lepas tu tengok, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hak dia berlaku dalam langit 7 lapis, dalam bumi 7 lapis. Hak dia berlaku. Ha, lepas tu la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Siapa dia kah yang jadi tuai pertolongi semua, sama ada pertolongi syafa'at di hari akhirat, syafa'at di dunia. Nah, semua yang jadi tuai pertolongi ni semua ni, tak ada siapa dia boleh tolong. Kalau akhirat pun serba, dunia pun serba, hak dok boleh tolong ni
apabila Tuhan kehendak. Kalau Tuhan tak kehendak, Tuhan tak tolong. Depan tu tak dapat pertolongan kita kan? Sebab kita ni bukan kalau tekah dunia, kita gi sutuk, kita sutuk suka, kita susah, kita jemur tok nebe. Lepas tu tok nebe kata tak apa, aku nak tolong. Nah, kalaulah Tuhan tak kehendak, nah tok nebe boleh tolong tak? Tak boleh. Ha, tak boleh tolong. Lepas tu, hendak boleh tolong? Tuhan kehendak, Tuhan tanda disediakan lo orang tu apabila kena susah, diminta pertolong kita nebe, tok nebe tolong. Hak ya tanda dah. Man zalladhi yashfa'u indah illa bi'iznih. Nah, pagi minta tolong tak nebe, kita susah, kita royak ke tak nebe, tak nebe kata aku tak saya tolong, mong ni debal dengan aku sangat. Nah, pas tak nebe ke dah, Tuhan tanda sedia kala dah. Pas tu kalau kita pergi akhirat, syafaat di akhirat, siapa dia boleh tolong? Kita susah di hari akhirat. Nah, anak kita tak ada mengaji agama sore. Anak kita hak jadi hafiz Quran tak ada sore. Hak juru, hak soleh tak ada sore. Lepas tu, dia tak ada anak, tupai pula nabi-nabi. Lepas tiba-tiba, nabi pula pun tak padu pula. Pasal apa tekah kita duduk hidup di dunia ni dengan nabi tak rajin baca selawat? Dia. Maka di hari akhirat esok, kalaulah Tuhan tak kandak, nabi pun tak tolong, anak pun tak tolong, ibu bapa pun tak tolong. Dia Tuhan kandak tak? Ha, nabi boleh tolong, anak boleh tolong di hari akhirat. Nah. Lepas tu, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Lepas tu, cuba sama. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Tuhan tahu belako apa hok yang nak timur depan kita. Apa hok yang timur dah belakang kita. Tak leh nak susuk sekarang habo. Ha tu tengok. Tengok bab tu besar sangat ayat kerusi ni. Lepas tu ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tak ada siapa dia boleh meliputi, tak ada siapa dia boleh tahu ilmu Tuhan sebanyak mana, tak ada siapa dia boleh kisapa Tuhan alai tahu mana, tak ada siapa dia boleh kisapa. Tak ada siapa dia boleh apa nama ni serai kata dia ni alai setara mana. Tengok tu, tengok makhluk yang wak ni padah dah. Tak ada siapa dia siapa pergi nak tahu kata ilmu dia setara mana. Tengok, dia buat pohon kayu, dia buat bukit, dia buat kereta, buat kapal terbang, buat langit, buat ikan di laut, buat nyamuk, benda-benda besar, benda-benda kecil dia buat belakang. Lepas tu siapa dia boleh tahu kata Tuhan ni ilmu tara mana? Dah, tak ada siapa dia boleh meliputi dengan ilmu Tuhan illa bima syak, kecuali hodok tahu tu Tuhan kehendak. Nak wimu tahu banyak ni, muni panas ngotiwi buat rumah, ambil ilmu mana mengaji cok parin yaman boleh pandai jadi necang. Nanti hodok Tuhan wimu tahu. Nah, hak tu hak ada hak kita duduk, hak kita dah tahu ni Tuhan beritahu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Tengok ni. Kursi Tuhan ni ada satu makhluk yang panggil kursi, luah dia setara mana? Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Kita lengok tengok kat atas langit, luah tak sedar lagi.
waktu tak sedel duah tak sedel dah langit tu je lapih. Nah, tapi aras tu he, nah kerusi tu he luah lagi. Setara mana tu he royak kata, ukur langit tu je lapih, bumi tu je lapih, kerusi luah lagi. Tengok tu he aling setara mana. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Walaupun makhluk tu hai banyak, makhluk tu hai buat banyak, makhluk dia langit bumi arah nak buat orang yang bergeyuk ni, dia susah, dia lelah, dia letih ke tak nak jaga langit tu je rapi. Semua makhluk manusia, ikan di laut, manusia di atas darat, burung beriak duk kat atas bukit, duk kat atas langit. Nah, benatem nyawa tak tahu kata sebanyak mana dia nak buat we jadi take away, boleh berjalan hujan tak ada beradu fak kita tak boleh matau ni. Tak kita kan? Lepas tu siapa dia duk bercara? Dia bercara sorenya. Pas dia penat susah lah dah. Dah. Tak ada susah lelah sikit apa. Kita ni anak 4 orang, 5 orang. Nah, pening kepala dah. Hak ni nak mengaji, hak ni nak kata, hak ni nak, hak ni sakit duk rumah sakit. Hak ni mak kita ni duk letih, duk tarak, kena pergi rumah sakit. Nak cari tok berhama, hak ni tok petua duk jadi lagu ni. Ni pun pening kepala bercakap dah. Tapi Tuhan ni semua tu dia duk jaga, dia tak penat sikit apa. Tu habat tu ayat kerusi dia jadi besar sangat pasal dia percaya pereha tu he. Tengok pas kita pun kalau ayat hak percaya pereha tu he ni besar, pas kita ni otak kepala kita ni percaya pereha tu he katik lah, barulah otak kepala kita ada harga di sisi Allah. Ni otak kepala kita ni, nah tak percaya pihak tu he, kita percaya perkara lain. Nah, Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca ayat kursi apa nama ni, ayat kursi sah. Pada kulhu tak tahu ya, nanti royak semula apa nama isi dia dok kecek dalam kulhu. Boleh kulhu besar kita lalu. Ni kita duduk di dalam bulan besar nah. Ah, bulan Ramadan ni ada setahun ni ya. Ada sekali ya setahun, 12 bulan ada sekali. Kalaulah kita tak jaga, tak padu, tak besar, nah, masya Allah, kita lah yang rugi. Ya ada 3 kali 10, 10 yang pertama, 10 yang kedua, 10 yang ketiga. 10 yang pertama ni 10 yang Allah Ta'ala beri rahmat. Apabila orang ni dapat rahmat, kena ingat lah. Rahmat ni bahasa Arab, bahasa Melayu kata kesian belah Tuhan. Nah, kalaulah kita dalam 10 yang pertama tak leh kesian belah Tuhan. Nah, 10 yang kedua apa dosa? Maka apa dosa di dalam 10 yang kedua Tuhan tak apa. Lepas tu dia Tuhan tak apa di dalam 10 yang kedua. Nah, 10 yang ketiga Tuhan merdeka daripada neraka. Jauh sekali nak dapat bebas daripada neraka. Sebab tu kena wis penuh di 10 yang pertama wi dapat rahmat. Apabila kita dapat rahmat, barulah kita dapat keampunan daripada Allah 10 yang kedua. Apabila kita dapat keampunan daripada Allah 10 yang kedua, barulah yang ketiga kita dapat merdeka daripada neraka. Siapa dia katik? Tak si. Merdeka daripada neraka siapa dia tak si katik? Eh? Orang ni tak masuk neraka. Orang prataptra, cok mohu, kata tak masuk neraka. Siapa dia tak si katik? Orang panggil pakar seni yabat hok ni. Prakat seni abad. Nah, orang cak mohu kata lepas daripada neraka siapa dia tak saya kata. Ada orang tak saya? Eh? Tak saya berlaku.
Geno bocik dengan jawab atau tak saya belakang ni. Nah, Allah. Nak mari. Dan insyaAllah. Nah, walaupun nak mari. Nah, kita nak doa we ke puak kita hak mari saja dapat rahmat, dapat merdeka daripada neraka tak leh. Walaupun apa kata kita kecek hudud, tapi sama siapa dia hak mari dan hendak diremas semua tu kita berdoalah semoga dapat tercapai martabat itqu minan nar ataupun mutaqqa illahi minan nar, merdeka oleh Allah Taala daripada neraka. Amin insyaAllah. Lah, ya tak kata amin lagi. Bawa sedel pahlamo dah lah. Tak ada nyoko. Tak ada nak kutik. Galik telajak ke jenego. Galik telajak ke jenego. Ada tu. Allahu akbar. Nah, Nabi kata kena. Nabi kata man adraka ramadan falam yughfar lahu faqad syaqiya. Siapa-siapa dia masuk di dalam bulan Ramadan dah tak mati lagi. Bulan Ramadan tahun ni dia dah. Ni dia boleh dapat bulan Ramadan. Tiba-tiba tak ada dapat peluang keampunan daripada Allah. Tuhan tak ampun segala dosa dia. Kena boleh tak apa? Puasa pun tak mau, di masjid pun tak mau, baca Quran pun tak si, tak si belakang. Habis tu Tuhan tak apa dosa dia. Orang yang dah dengan bulan Ramadan tiba-tiba nah Tuhan tak apa dosa dia. Maka Nabi kita kata faqad syaqiya, maka sesungguhnya telah jadi celaka lah dia. Ni hak Nabi kata nah. Kalau tanya orang pandai orang ngaji, faqad syaqiya. Syaqiya ni kelima Arab, terjemah Melayu makna apa weh? Kita berasa tak jauh sebulat. Suara orang hak ngaji alain tahu kelima Arab, dia kata makna celaka lah. Man adraka abawain palam yaburrahu. Siapa dia yang de dua ibu bapa ada, mak muda ada lagi, cik muda ada lagi, ada lagi. Nah, tapi mu dah buat baik ke dak ngecek mu ke mak mu? Dak buat baik. Dak dia aku ke dia, buat dia sakit hati. Maka nah, tak dak buat baik ada mak pak. Patutnya dia ada mak pak ni, dia boleh masuk syurga dengan melalui mak pak dia. Tapi dah tak ada dapat peluang dapat keampunan daripada Allah dengan sebab ada dua bapa. Maka juga Nabi kata orang itu celaka. Faqad syaqiya, celaka juga. Nah, yang ketiga. Nah, yang ketiga, man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya faqad syaqiya. Orang yang apabila dengar sebut nama Nabi, puak kita ni apabila puak kita nak ingat lah, apabila ada terdengar orang berkecek sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka puak kita kena jawab sallallahu alaihi wasallam kata. Kalau puak kita tak jawab, maka juga orang yang tak jawab tu celaka juga. Hak ni hak kata, hak tu royak kata wajib selawat ke Nabi di luar semayat dengan dalil hak ni dah. Bila orang kita puak kita ni dengar orang sebut Nabi, puak kita kena jawab kata sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kena ingat baik-baik. Nah, ingat baik-baik. Kita duduk dalam bulan molek ni nah. Wakwi peluang. Ingat kata bulan puasa tahun depan ni kita nak dekedok tak tahu lagi. Sebab tu siapa pergi orang baik kita pisah ke semayang sejik. Siapa pergi orang baik kita pisah semayang sejik. Pasal pahala semayang bayar jemaah di dalam bulan puasa ni besar sangat. Puasa bagi tergi. Nah, semaya terawih
jangan tunjuk nah dalam hati kita kena ingat jangan tunjuk lemah. Hanya terawal jangan tunjuk lemah. Lagu mana dia tunjuk lemah? Dekat-dekat terimbang nak takbir baru sipe bangun Allahu Akbar. Lapa ai tak ada lah hana buat terimbang takbir Allahu Akbar. Ha, pergi jalan ke pintu sujud khatuh. Ai, dia dah cari peluang. Nah. Ada dah koma. Ada dah. Jangan tunjuk kata kita ni malah kita lemah. Pasal kita kena ingat kata kita duk berkecek dengan siapa dalam semaya. Nah, ni pak kita ni kalaulah kita tak ingat kata duk berkecek dengan Tuhan. Nah, pak kita duduk berdiri wak apa? Duduk berdiri dapat siapa? Tak pesak pun. Jangan tunjuk malah. Ni gak gelisah. Tak gak suku pasang. Tapi jangan tunjuk lemah malah. Ha. Ha. Ni kena pula dah ni bakal ni. Kena pula. Jangan tunjuk malah. Malah. Nabi kita kata kena. Nabi kata Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta pelindung denganmu daripada berasa tak rok lemah malah. Tengok malah Nabi kita tak si. Nah, ayat Quran. Innal munafiqina yukhadi'unallah وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Itu ayat Quran. Orang munafik ni, sesungguhnya segala orang munafik ni dia duduk nipu Tuhan. Yang nipu Tuhan padahal dia tak khabar kata Tuhan dak nipu dia. Lagu mana Tuhan dak nipu dia? Tuhan dak puajik ke dia semaya ataupun mesunatkan semaya terawih. Tuhan dak nak tengok munis tara mana gi masjid ni kerana mak takut kebining ke malu ke orang kampung. Ya ada hak gitu, tak ada gamuk rumah kita tepi sejik tak nak semaya terawih malu kau orang. Ha ni kita dak len politik len kanmen kat Allah nah. Kita dak main politik dengan Tuhan tu. Betul tak? Ada ke dak lagu tu? Oh. Hati kena cuci sangat pasal Tuhan. Tuhan tahu belaku hati kita gerak lagu mana. Jangan. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik ia dah tipu Tuhan. Ia main politik Tuhan. Ia dah susu dalam perut dia. Ya. Wahuwa khadi'un Tuhan ni. Dah tipu dia. Lagu mana perangai dia? Iza qamu ila salah qamu qusalah. Apabila dia bangun semaya, ia semaya dengan malah bergelisah. Hebat tu dia Dr. Ali yang kau bincang natal tu. Tu. Nah, buat tu ime. Waladhalin. Buat tu dah baca surah dekat kan. Allahu Akbar. Tak nak baca Fatihah. Rokok selalu orang panggil orang mas bau. Tu eh, dok tika semaya tu. Tapi tak takbir selalu dah. Dok kata, aku ni rugi. Aku nak ambil diriku tubuh aku duduk di dalam semaya semula-mula. Dok pergi kau tu. Pasal apa aku boleh kecek dengan Tuhan? Dok, jadi Tuhan ni, diri kita ni, kita suka duduk di luar ibadat, di luar berkecek dengan Tuhan, dengan semasa duduk dengan berkecek dengan Tuhan. Kalau kita duduk dalam semaya, kita boleh berkecek dengan Tuhan.
Berarti kata apabila kita tak ada nak kepada semayang, nak wis semayang cepat-cepat ni, berarti kata kita suka duduk di luar semayang. Siapa dia dok nak suka duduk tempat busuk dengan tempat bau sedap? Orang yang tak sih takbir selalu, seolah-olah dia berkena dengan duduk tempat busuk dengan tempat sedap. Ai, geno kita lalu ni. Itu dia. Iza qamu ila salah qamu kusalah yura'unan nas. Nah, orang munafik kak perangai dia nak mengandai ke orang. Gisajik pun nak handai. Semaya terawih pun nak handai. Nah, poso pun nak mengandai. Perangai mengandai ke orang. Perangai orang munafik. Orang munafik zaman Nabi, orang kafir. Tapi yang lok-lok saja dia orang Islam. Boleh tengok selalu dah perangai orang Islam palsu. Pak kita nak jadi palsu gini. Kalau beli baju, kalau beli cok, nak cok-cok bahaya. Pak orang munafik cok-cok apa? Tak kita kan? Itu dia. Allahu Akbar. Masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata dia. Ni kita nak wisud lah ni. Nak surah ni. Nak buku ruang belah lah ni. Nak surah dengan adik ni. Dengan hadis ni. Hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab di Az-Zawajir, hadis yang mengeluarkan oleh Abu Ya'la, riwayat Ibnu Abbas, hadis Hasan. Hadis Hasan. Nah, apa nama ni hadis yang berjaga terkena? Ural Islam wa qawa'iduddin. Nah, orang panggil asah tunye agama ni salah satu tiga perkara. Nah, ni nak nak raya wifak kita ni. Nah, taruh kehormatan besar kepada ibadat hak kata puasa ni. Nabi kita kata ural Islam wa qawa'iduddin salah satu. Nah, orang panggil tunyi asah agama Islam ni tiga perkara. Alaihinna ibtanal Islam. Apabila kita buat agama, buat tiga perkara ni, maka agama Islam kita akan gagah kukuh apabila buat tiga perkara ni. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun halalud dami. Na'udzubillah. Siapa-siapa dia tinggal sah daripada tiga perkara ni, maka orang tu kafir halal darah. Siapa dia tinggal sah daripada tiga perkara ni, kafir halal darah. Hadis kata. Memanglah hadis ni kalau kita nak hurai, jadi ada huraian panjang. Tapi kita nak dengar sini pasal nak tahliz. Maksudnya nak berasa hormat dan besar kepada perintah tiga perkara ni. Siapa dia tinggal tiga perkara ni, nah, maka orang tu kafir halal darah. Tinggal satu daripada tiga. So satu tinggal tiga. Faman taraka wahidatan minhunna, siapa dia tinggal so daripada tiga perkara ni, maka orang tu kafir halal darah. Dengan tiga perkara ni agama kita kutuh. Agama kita kukuh. Apabila tinggal tak ada tiga perkara ni, artinya agama kita kutuh. Mana kata tiga perkara? Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama kita bersaksi, kita jadi saksi, nah, sesungguhnya tak ada dah Tuhan lain kecuali Allah. Kita kena jadi saksi. Orang hak sah jadi saksi ni, orang hak nampak cerah, barulah sah jadi saksi. Kalau orang nampak tak cerah, nak jadi saksi kata dolah curi hak orang, boleh tak? Tak ada orang panggil saksi bahaw. Pas kita ni jadi saksi,
Kata tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pas kita cerak, nampak cerak ada lagi, kena cerak ada lagi Tuhan. Kalau kita kena tak cerak, nak jadi saksi kata tidak ada Tuhan kecuali Allah, tak boleh. Mula kita mengutak sia-sia saja. Betul tak? Ha. Ni Tuhan ni kena. Sebab tu rukun Islam berapa perkara? 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Satunya mengucap 2 kalimah syahadah. Apabila mengucap 2 kalimah syahadah ni kena Allah, kena Nabi, barulah boleh sembahyang, barulah boleh keluar zakat, barulah boleh puasa, barulah boleh buat haji. Pasal 4 perkara ni mari tine di atas tunye hak sahat. Di atas asah hak kukuh. Mana asah kukuh? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu Rasul. Apabila kukuh hak tu, barulah tinde semaya, barulah tinde zakat, barulah tinde puasa, barulah tinde haji boleh. Tak kukuh hak ni. Pasal tu hak ni tak ada. Hak tu peleng semaya tak sah tu. Hak tu peleng keluar zakat tak sah tu. Hak tu peleng puasa tak mahu hak tu. Hak tu peleng tu. Ada harta banyak tak segi buat haji tu. Pasal apa? Tunye dia tak rak. Dia kenal Tuhan tak sungguh. Betul? Betul tak? Ha tu. Kecek ni bukan nak wik berat. Nak wik maksudnya buat kita ni pakat rajin cari ilmu lagi. Nah, man aradal akhirah fa'alaika bil ilmi. Siapa dia nak ke akhirat, maka wajiblah di atas dia cari ilmu. Nak buat malah tak boleh hari ni, wey. Mbak aku tak segi, wey. Mungkinlah minggu ni, minggu depan kalau luar aku nak pergi pula. La ilaha illallah. Mengaji ni orang panggil kerja masa luar. Kalau gigi, kalau luar pergi. Kalau tak luar aku tak pergi. Begitu. Ha. Orang panggil kerja masa luar. Tak ada kata aku jadi lekat hutan, aku tak reti kalau tak pergi kau demo hadu boh kau. Dah. Jadi masa luar yang mengaji ni. Fak kita dah bawa perangat tu lah habis tu agama kita tak rak. Tak gitu ke? Hari minggu ni tak lewat kawai ada kerja. Tak ada kata tak sah lah. Hari Sabtu tak sah. Jok-jok aku pergi kana lah. Aku nak pergi dengar sah. Pasal aku sedar kata aku tak tahu banyak. Hatu kecil aku tu baru sedar dengar. Ni dah masa luar tak ada pergi mana hari ni. Hai, pergi tempat pergi mengajar. Dah. Habis tu masjid tak imej tak ada tak rak nak jauh pergi mengajar tu. Mula-mula sekali mula-mula pakak tukar demo semula ya ramalah. Boh ya tak ada, tak ada. Tak gitu ke? Buat kita tak berasa kat hotel. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah. Jangan bagi ya. Hatu. So, abak ni besar ni. Tak ada tiga perkara ni agama rutuh. Yang kedua apa? Yang keduanya sembahyang 5 waktu. Nah. Tinggal tiga perkara ni. Nah. Terteguklah agama, kukuhlah agama. Tinggal sah, jadi kafir. Semaya 5 waktu. Tengoklah. Apa nama ni? Dalam kampung kita, nak tahu kata gagah tak gagah agama, tengok pria waktu zuhur. Nah, tengok pria waktu subuh, waktu asar. Berapa orang? Kalau orang 500, pergi 10 orang. Tak tahu. Tak itu kan? Moga orang 500 apa pergi 10 orang. Kalau orang tu, kalau kita buat banding agama tu, kalau buat banding agama ni orang. Orang panggil orang duduk dalam ICU.
koma akan koma. Dia nak mati sekarang. Agama pun seperti itu. Kalau orang 500, pergi 5 orang, pergi 10 orang. Koma agama, nanti jadi kain putih lah. Kalau agama seperti itu, nanti tunggu kiamat kalau belah itu kan. Nah, pah yang ketiganya apa? Yang ketiga. Yang ketiganya poso. Siyami Ramadan. Poso Ramadan ni kalau tinggal juga. Kalau mengikut kata hadis ni, okay, tinggal poso jadi kafir. Nah, tak ada malu-malu. Kemarin kita nak kita tambah. Nah, tak tengok silin tu lah. Nah, kita dengar kereta. Ia dah isap okok kepo tabatah. La ilaha illa anta subhan. Tabatah tembok silin tu. Dah isap okok kepo tabatah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada susu. Nah. Tuh tak ada tahu malu sikit apa. Padahal poso ni dia ada paedah. Nah, kita kecek semula. Ha, poso ni pedah banyak. Poso ni jadi sekolah serupa dengan kru untuk kita. Nak beki tubuh, nak beki kita. Agak panggil sekolah. Poso ni sekolah. Poso ni sehat. Poso ni jadi sekolah nak beki. Jadi sebunga acan dah. Salah satu daripada acan. Tapi tu beki dengan melalui poso. Bukan untuk guru mari hurai mari surah dah. Nah, kita puasa jaga puasa ni mau jaga puasa 30 hari ni. Nah, ia jadi tok kru, ia jadi tok guru mari nak ajar kita wi kita kau jadi berjuru. Sebab tu kita kena puasa molek. Nah, ada sekat tu lah banyak ke banyak belajar lah. Kita nanti sama pula minggu depan. Nanti kita baca kitab minggu depan nah. Lepas tu terima kasih di atas perhatian ya. Nah, kita sama-sama bersungguhlah kita duduk di dalam bulan puasa ni dan ibadat Tuhan. Nah, minta ampun dengan Tuhan. We to have we kelebihan kita hak besar sekali itu merdeka daripada neraka. Sebab tu di dalam bulan ini nah hak lain nak lupa boleh, tapi hak ni jangan lupa. Ya Allah, merdekalah aku dan ibu bapakku dan anak keluarga aku daripada neraka ya Allah. Nah, jangan terlupa, jangan terlupa. Orang lain tak terlupa boleh. Nah, semacam kita emek akik tangi, pria semaya, waktu pun serupa, semaya terawih pun tak serupa. Nah, paling molek belum pada sahur kita bangun boleh semaya, semaya tahajud ke, semaya sunat taubat ke, boleh dua rakaat akik tangi. Baca tu, ya Allah, we iku hiduplah di dalam pimpin ni. We jangan aku hidup di dalam neraka kepadamu hingga sampai aku mati, ya Allah. Ya Allah, apalah segala dosa aku, mu bebaslah aku daripada neraka. Kalau pandai kata bahasa Arab, kata, Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa zurriyatina minan nar. Ya Allah, merdekalah aku. Dekolah dua ibu bapakku dan dekolah tok nenekku hak yang lelaki dan perempuan dan segala anak cucu aku daripada dengan kau ya Allah. Pasal bulan ni boleh sebulan terus hingga sampai ke malam raya. Tuhan tiap-tiap malam dia memerdeka, membebah daripada dengan kau. Untuk kelebihan hak besar lah. Kelebihan hak besar sekali pun bebah daripada dengan kau. Nah, orang yang beruntung hak nombor satu sekali. Nah, orang hak yang lepas daripada neraka. Kita kena ingat gitu. Nah, tak padahlah tak usah tanya pun lah. Nak sudah ni pukul 12 dah ni. Dia tanya jadi beragam pula. Nah, maaf segala kesalahan. Terima kasih di atas perhatian. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala hidup kita di dalam pimpinan, lebih-lebih lagi di dalam bulan puasa ni. Aku qawli hadha wa afawidu amri ilallah, innallaha basirun bil'ibad. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma afina ma abqaitana wa la tudillana ba'da idh hadaitana. Allahumma innaka hasanal yakin wa salamatan fid din ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم. Thank you.